atau Brad White. Kadang juga suka ditanggung diam. Balik lagi di garis offside. Jangan serius-serius, nanti offside. Program yang sangat fenomenal di muka bumi ini. Yang ditunggu para sobat Ola Bola. Netizen Wakanda. Benar. Masih bersama kita berdua nih, ada gua Jo. Gua Kurniawan, gak pakai duit. Masih konsisten untuk menghibur kalian semua. Sekarang kita bakal ngomong ke berita pertama nih, Mas Kurniawan. Ada timnas Indonesia yang akan melakukan FIFA Match Day bersama Curacao. Curacao. Gua aja kagak tahu itu dari mana negara. Benar, tetapi kenapa itu negara bisa sampai peringkat 80-an? Di atas Indonesia jauh. Cuman yang gua bingungin nih, biasanya kan kalau FIFA Match Day, pergelaran timnas, laga-laga timnas itu biasanya di Jawa sentris kan? Oh, Jawa sentris. Benar. Iya. Kalau sekarang ada di mana? Rumah makan Sunda. Tempatnya di Jawa Barat ya, Jawa Bener. Barat kan sebutnya Sunda ya Sunda. Kan? Pertandingan yang bikin bingung dua-duanya, dua matchnya loh. Hari Sabtu sama hari Selasa ini ya? Bener, padahal kan jis gede tuh. Jis gede. Baru lagi. Apa mungkin yang karena yang ngebuatnya Ya itu bukan urusan kita sih. Bukan urusan kita, tapi tapi cuma kenapa kagak di kenapa padahal gitu. Malah yang dipakai malah Stadion Pakansari. Pakansari. Pakansari lagi, Pakansari lagi. Yang terkadang pas lagi hujan becek. Kan sebutannya banjir. Iya, benar. Tapi ngomong-ngomong soal timnas yang lagi seru juga enggak cuma FIFA Match Day, tapi naturalisasi. Oh iya. Yang lama banget. Sandy Wall sama Jordi Amat. Lu tau enggak lama gitu kenapa? Karena ya di negeri Wakanda. Lu KTP kalau yang jadi sari keren. Keren. Soalnya kita mau maju pakai teknologi apapun suruh fotokopi lagi. Ya kan? Katanya udah e-KTP. Udah e-KTP. Maju nih ke resepsionis ya nanti fotokopi bolak-balik ya. Jangan lupa nanti pas foto 3x4 lama lagi ya. Harus kan? Ada stempel resminya. Jadinya buat Jordi Amat, buat Sandy Walsh dan satunya lagi. Pati siapa lupa ya, saya. Ya adalah itu. Ya bersabar aja kalau kalian Bener. Hidup di negeri Wakanda. Karena Bener. Emang semua serba ribet. Harus sabar, Anda boy. Punya ini nih. Oh. Sarang he, bener. Sarang he, kayak Coach Sintayong. Kayak Coach Sintayong. Bulgogi. Bulgogi. Daripada kita makin katrok ya kan, ngomongnya Bener. Kita makin ngalor ngidul, mendingan kita ke berita kedua nih. Ada yang keren nih. Gila. Bener. Ada yang gila, saking kita gak habis pikir sama otak orang ini ya kan. Bener. Jadi ada orang salah satu kurir. Bener. Dari depannya dari J kurirnya. J. Kok nyebut merah? Jadi ceritanya ada salah satu fans dari PSB. Kita singkat-singkat aja sekarang ya kan, iya. Biar lebih aman. Ya kan? Fans PSB beli merchandise-nya dan di official store-nya ya. Betul, dan kebetulan dia itu tinggal di daerah Jakarta nih. JKT. Benar. Pas dia pengen kirim kan lewat kurir kan. Ya udah, ternyata kurir itu fans PSG. Fans ini. Iya, PSG. Ya kan, PSG. Terus ternyata barangnya dicoret-coret. Ini Jakarta. Alamatnya diganti. Ini Jakarta bukan Bandung, eh. Kalau Anda kerja profesional jangan sampai kayak gitu. Bener. Maksudnya sefanatik-sefanatiknya masa sampai kayak gitu. Iya. Emang PSG udah ngasih apa ke lu, weh? Ulang tahun emang lu diucapin ulang tahun. Iya, udahlah kalau kayak gitu mah kita juga bosen lah ngelihat yang kayak fans-fans iya, malah kan jadi udah rival. Dewasa. Damai lah. Iya. Masa damainya pas nonton timnas doang. Bener tuh. Udah buat masnya lain kali jangan kayak gitulah. Bener. Profesional mas ya. Profesional mas. Salam PSG. Oke. Yuk. Sekarang kita mau ngomongin apa lagi nih mas? Mas Kurniawan nih. Next ada fans Juventus. Fans Juventus. Kenapa nih? Kayaknya fans Juventus sekarang ini udah mulai gundah gulana. Pusing. Bener. Ngelihat timnya yang makin hancur. Terbaru masa Juventus lawan tim apa itu? Zona degradasi Monza. Monza, AC Monza. Monza pokoknya. Kalah 1-0.
Angel Di Marianya kartu merah. Oh iya benar. Kurang apa lagi lu lawan tim zona degradasi masa kalah. Maka dari itu fansnya ini ngamuk sampai banting TV. Eh bukan banting TV, lempar remote ya kan? TV. Padahal lagi acara ulang tahun anaknya. Betul. Dan yang ianya dia sadarnya pas sudah selesai lempar. Pas bininya kabur. Pas bininya kabur baru sadar. Kenapa TV gua? Iya kan gua habis ngelempar ya kan. Lagian juga ada apa nih dengan Juventus nih? Bener. Dan yang lebih apakah Allegri out harusnya? Allegri udah ada Vlahovic, udah ada Di Maria, udah ada Buffon ya udah pindah ya? Buffon ya, kemana? Karena kan yang diinget kipernya cuma Buffon doang. Masa kalah yang lebih lucunya Monza ini ngeraih kemenangan pertama dia di Serie A. Oh, itu mainnya di kandang Monza ya? Gua kira iya. Di kandang Juve. Dan yang lebih kerennya Monza bisa ngalahin Juventus. Jadi buat Allegri tetap stay aja. Lanjut Mas Kurniawan, kita ada apa nih? Lanjut ke berita Erling Haaland nih. Erling Haaland. Kan banyak nih video-video yang katanya attitude-nya bagus. Oh iya nih. Udah kita buka aja the videonya. The striker tajam, kan? Attitude-nya betul, bagus. Betul, betul. Tapi ternyata muka dua. Oh. Daripada kita mengada-ngada, mendingan kita nonton videonya nih. Bener. Yang pertama kita ngelihat video Haaland yang diagung-agungkan. Yang kan kalau bener kan yang lain pada ngelempar baju. Iya. Anak santri katanya. Wah. Kan dari Tegal Rejo. Kirain santri gontor. Itu mah bikin. Nih kita lihat videonya daripada kita bohong nih. Benar. Jadi kalau nggak salah ini pertandingannya lawan Wolf juga nih. Ini ada Grealish dia udah mainnya kan? Oh iya, jadi kapten dia. Nih, tuh. Jadi yang lain tuh pada ngebuang jaketnya gitu tuh. Ke kitmannya dilempar. Nah, sedangkan Haaland ngasih kayak orang-orang. Bener. Ya kan? Ternyata ada satu lagi yang bikin kita tercengang dengan sifatnya. Benar. Haaland marah-marah, guys. Tuh. Bener, padahal unggul 2-0. Padahal unggul 2-0. Kameramennya salah apa kan itu udah SOP-nya dia ya. Bener. SOP-nya dia ya. Buat ngerekam pemain di highlight lah ibaratnya. Pasti yang di belakang layar itu bosnya, ya ntar lu sorot Haaland nih. Bener. Malah diginiin. Bener. Gua jadi kameramennya mah sakit. Bener. Hati gua. Lu kalau gua tampol gimana kamera lu, Mas? Iya. Marah kan? Tuh. Ntar digoyangin gitu maksudnya ya kan. Udah, itu dari Haaland tuh. Tolonglah Haaland. Punya bener. Sifat ya kan unggul dua. Walaupun belum nyetak gol nggak usah emosi dengan kayaknya dengan sifat muka dua ini kayaknya Haaland lebih cocok bergaul dengan Mbappe. nggak beda jauh ya kan bener. Kali aja kalian satu circle bener di media ngomongnya baik-baik ternyata sama Neymar jauh. Sekarang kita ada nih video yang mirip-mirip dengan negara Wakanda nih guys. Ini jadinya lagi ada pengangkatan trofi, tapi diusir-usir. Ini perindapan apa arah sih, Mas? Iya. Kayaknya soalnya mirip-mirip ya? Iya nih pemainnya. Mirip-mirip. Tuh. Awas lu, gue pengen pegang. Ini kayak striker India yang top skor, Sunil, mirip kan? Bener. Tapi kalau lihat-lihat, mirip di negara mana nih? Bener. Ini maksudnya mirip dengan ketua umum siapa gitu. Langsung aja deh, ketua umum negeri Wakanda ya. Bener, kagak mau kalah megang piala. Oke, gitu aja Mas Kurniawan ya kan? Di berita kali ini cuman ya udah itu aja. Ada fans Juventus, ada timnas naturalisasi lama banget. Ada kurir. Dan yang pasti jangan lupa untuk terus nonton kita. Bener. Support kita. Bener. Di garis offset ini. Bener. Ya inilah pekerjaan kita selain jadi wasit ya kan? Bener. Coba ntar hitung benernya berapa kali. Udah, daripada kita makin kacau. Makin benar. Makin ngalor ngidul, makin dicari ketua umum. Mendingan kita pamit ya kan. Benar. Yang paling penting jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya Ola Bola. Siap-siap Mas Kurniawan. 3, 2, 1, bye-bye. Esko Brad White. Kadang juga suka diam.